Untuk kamu yang sedang berproses, meniti karir atau berjuang, tentunya dalam proses perjuangan tersebut tak luput dari hambatan dan tantangan yang kamu hadapi. Olehnya itu, kamu memerlukan motivasi agar prosesmu tetap berjalan dengan penuh semangat. Buat kamu yang sedang berjuang untuk keluarga, semoga dirimu nanti bisa sukses dunia akhirat. Jadilah sangat sibuk mengembangkan dirimu sendiri sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengkritik hidup orang lain. Tidak semua orang memahami visimu. Kamu hanya harus percaya pada dirimu sendiri. Sekarang mereka meremehkanmu, tapi suatu saat mereka akan membutuhkanmu. Itulah hidup. Orang sukses punya 1000 cara, sedangkan orang gagal punya 1000 alasan. Teman sejati akan berkomentar pahit di depanmu demi kebaikanmu, kemudian membicarakan kebaikanmu di belakangmu. Tidak usah malu, berproses saja dulu. Tidak perlu gengsi, yang penting punya penghasilan sendiri dan halal. Jalani pekerjaan, keluar dari zona nyaman, jual skill, dan bekerja lebih giat. Dalam hidup kamu akan bertemu dua jenis orang. Orang yang membangunmu dan orang yang menjatuhkanmu. Namun, pada akhirnya kamu akan berterima kasih pada mereka berdua. Hidupmu dimulai di saat kamu keluar dari zona nyamanmu. Lakukan dirimu untuk menjadi seorang pemula. Tidak ada orang yang langsung hebat saat baru memulai. Hanya karena kamu butuh waktu lebih lama untuk sukses dibanding orang lain, bukan berarti kamu gagal. Pada akhirnya, semua kembali pada niat, dan kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kesuksesan tidak datang dari apa yang kita lakukan sekali-sekali. Kesuksesan berasal dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Rahasia masa depanmu tersembunyi di balik rutinitas harianmu. Jangan fokus pada uangnya, maka dia akan lari. Fokus saja pada kualitas dirimu, maka uang yang akan datang padamu. Kerja tekun, hidup hemat, berani dagang, gemar nabung, rutin invest, bakti pada orang tua, dan sedekah. Inilah kunci hidup kaya. Kamu tidak akan mencapai apapun jika kamu masih mendengar omongan negatif orang lain. Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi bersabarlah. Pengusaha itu gak punya kewajiban berhasil. Namun juga pengusaha kewajibannya ya usaha. Itulah beberapa kata-kata penyemangat untuk kamu yang sedang berproses atau berjuang. Semoga teman-teman yang mendengar video ini selalu sukses dan terus bersemangat dalam mengejar impian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.